Optimisme kedengaran seperti penawaran penjual. Pesimisme kedengaran seperti seseorang yang mencoba membantu Anda. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-17. Godaan pesimisme. Karena alasan yang saya tak pernah pahami, orang suka mendengar bahwa dunia akan hancur. Quote dari seorang ahli sejarah, Deirdre McCloskey. Optimisme adalah taruhan terbaik bagi kebanyakan orang karena dunia cenderung membaik bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu. Namun, pesimisme punya tempat istimewa dalam hati kita. Pesimisme bukan hanya lebih lazim daripada optimisme. Pesimisme juga kedengaran lebih cerdas. Pesimisme memukau secara intelektual dan diberi lebih banyak perhatian daripada optimisme yang sering dipandang tak peduli resiko. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mendefinisikan apa itu optimisme. Orang optimis sejati tidak percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Itu lalai namanya. Optimisme adalah kepercayaan bahwa peluang hasil baik akan ada seiring waktu, bahkan ketika dalam perjalanan ke sana akan ada halangan. Gagasan sederhana bahwa sebagian besar orang bangun pagi dan mencoba membuat keadaan jadi lebih baik bukan membuat masalah adalah dasar optimisme. Tidak rumit, tidak dijamin juga. Itu hanyalah taruhan paling masuk akal bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu. Mendiang ahli statistik Hans Rosling mengatakannya secara berbeda. Saya bukan seorang optimis. Saya seorang posibilis yang sangat serius. Sekarang kita bisa membahas saudara optimisme yang lebih meyakinkan. Pesimisme. 29 Desember 2008. Tahun terburuk untuk ekonomi dalam sejarah modern akan berakhir. Bursa saham di seantero dunia ambruk. Sistem keuangan global nyaris mati. Pengangguran meledak. Ketika keadaan tampak tak bisa lebih buruk lagi, The Wall Street Journal menerbitkan artikel yang mengatakan kita belum menyaksikan yang terburuk. Artikel halaman depan itu berisi wawasan seorang profesor Rusia bernama Igor Panarin yang pandangan ekonominya tak kalah dengan karya para penulis fiksi sains. Jurnal menyampaikan, sekitar akhir Juni 2010 atau awal Juli, Panarin berkata Amerika Serikat akan pecah jadi 6 bagian. California akan menjadi inti apa yang disebutnya Republik California, yang akan menjadi bagian Tiongkok atau di bawah pengaruh Tiongkok. Texas akan menjadi inti Republik Texas, sejumlah negara bagian yang akan bergabung dengan Meksiko atau berada di bawah pengaruh Meksiko. Washington DC dan New York akan menjadi bagian Amerika Atlantik yang bisa bergabung dengan Uni Eropa. Kanada akan mengambil beberapa negara bagian utara yang Panarin sebut sebagai Republik Amerika Utara Tengah. Hawaii menurutnya akan jadi protektorat Jepang atau Tiongkok, dan Alaska diambil Rusia. Itu bukan omongan tak jelas di blog antah berantah atau buletin teori konspirasi. Artikelnya ada di halaman depan surat kabar finansial paling bergengsi di dunia. Boleh-boleh saja pesimis mengenai ekonomi, meramalkan kiamat pun silakan. Sejarah penuh contoh negara yang bukan hanya mengalami resesi, melainkan disintegrasi. Yang menarik di cerita tipe Panarin adalah bahwa kebalikannya, perkiraan optimisme berlebihan jarang dianggap seserius ramalan kiamat. Ambil contoh Jepang pada akhir tahun 1940-an. Karena kalah Perang Dunia II, Jepang hancur di segala bidang. Ekonomi, industri, budaya, sosial.
Musim dingin brutal tahun 1946 menyebabkan paceklik yang membatasi makanan di bawah 800 kalori per orang per hari. Bayangkan jika seorang akademikus Jepang menulis artikel di koran pada masa itu sebagai berikut. Berbesar hatilah saudara-saudara, dalam masa hidup kita, ekonomi akan tumbuh sampai hampir 15 kali ukurannya sebelum perang. Harapan hidup kita akan hampir berlipat ganda. Bursa saham kita akan memberi hasil yang belum pernah ada di negara manapun. Tingkat pengangguran tak akan pernah di atas 6% selama 40 tahun. Kita akan menjadi pemimpin dunia dalam inovasi elektronik dan sistem manajerial korporat. Tak lama lagi, kita akan sangat kaya sehingga memiliki beberapa properti paling mahal di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, Amerika akan menjadi sekutu terdekat kita dan mencoba meniru wawasan ekonomi kita. Orang itu bakal langsung ditertawakan dan disuruh cek kewarasan. Ingat bahwa penjabaran di atas adalah yang benar-benar terjadi di Jepang dalam satu generasi sesudah perang. Pesimisme hanya kedengaran lebih cerdas dan masuk akal daripada optimisme. Beritahu seseorang bahwa segalanya akan lebih baik dan dia mungkin akan mengabaikan Anda atau memandang dengan ragu. Beritahu seseorang bahwa dia dalam bahaya dan Anda akan mendapat perhatian penuh darinya. Jika seseorang yang cerdas memberitahu saya bahwa dia punya pilihan saham yang akan naik harganya 10 kali pada tahun depan, saya akan langsung bilang dia omong kosong. Jika seseorang yang penuh omong kosong memberitahu saya bahwa satu saham yang saya miliki akan jatuh harganya karena ada penipuan akuntansi, saya akan kosongkan agenda dan dengarkan semua yang dia katakan. Katakan bahwa kita akan mengalami resesi besar dan koran akan menelpon Anda. Katakan bahwa kita akan mengalami pertumbuhan rata-rata dan tak ada yang peduli. Katakan kita mendekati depresi besar berikutnya dan Anda akan masuk TV. Tapi, kalau mengatakan masa depan akan lebih baik atau pasar punya ruang untuk maju atau satu perusahaan punya potensi besar, reaksi yang biasa dari komentator dan penonton adalah bahwa Anda pasti mau jualan dan tidak tahu resiko. Demikian The Psychology of Money bab ke-17 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.